السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Alhamdulillah ayol ikhwah sekarang uh, kita sampai pada hadis yang kelima sebelum masuk penjelasan sebagaimana biasa siapa yang ingin merojah silakan بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويعمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم ما شاء الله تفضل تعال بارك الله فيك وياك. نعم يلي شاپا بريكتني Yang mau Menyetor Ada? Ada yang mau menghapal? Tidak ada Satu orang saja Kenapa cuma satu orang saja? Pendek hadisnya ini, tidak panjang hmm? Susah hadisnya dia apa? ta al. Berhubung karena satu orang yang hafal, dia berhak mendapat dua. Yang tadi, pahala hafalan, yang ini pahala atau eh, hadiah untuk yang satu-satunya yang menghafal, ada pertanyaan ini. Hadis zahirnya adalah bahwa orang itu ditutup dengan amalannya. Walaupun sebelum-sebelumnya dia melakukan amalan yang baik tapi kalau ditutup dengan keburukan maka itu tidak ada artinya amalan baiknya dan sebaliknya. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengarahkan atau menjelaskan hadis ini? Karena akan masalah ini zahirnya kalau kita ambil bahwasanya bagaimana keadilan Allah tentang orang yang selama hidupnya berbuat baik namun tahu-tahu Allah menutupnya dengan suul khatimah atau mati yang buruk. Bagaimana cara menjelaskannya? Siapa yang bisa jawab? Paham tidak pertanyaannya? Jadi zahirnya hadis ini seolah-olah amalan baik selama selama ini yang dilakukan oleh orang tidak ada artinya kalau dia ujung-ujungnya mati dalam keadaan suul khatimah dan di hadis ini juga disebutkan bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan apa? Sudah ditentukan apa? Ajalnya. Jadi ditentukan dia mati baik atau mati buruk. Bagaimana cara mengkompromikan ini hadis. Yalah. Siapa yang bisa jawab? Dan yang bisa jawab? Ya. orang-orang yang uh, selama hidupnya beramal dengan amalan-amalan penghuni surga kemudian <coughs> dia mati dengan uh, melakukan amalan penghuni neraka selama dia melakukan amalan-amalan penghuni surga itu tidak ada ke, tidak ikhlas karena Allah taala Ustaz maksudnya jadi <coughs> ada ria atau uh, ibadah-ibadah yang dilakukan uh, tidak ikhlas sama karena Allah Ustaz jadi zohirnya nampaknya dia melakukan kebaikan. Hmm, tapi sebenarnya dia melakukan ria. Namastu. Sehingga Allah menutupnya dengan keburukan. Bagaimana kalau seandainya dia ikhlas? Mungkin kalau Allah menutupnya dengan keburukan? Soalnya dia melakukan amal itu bukan ria. Ikhlas karena Allah. Mungkin tidak Allah menutupnya dengan su'ul khatimah? Jawab masih ya, antum jawab tidak usah takut salah juga tidak tidak masalah mungkin Ustaz. mungkin kenapa bisa bukankah tidak. orang yang beriman Allah tambah imannya orang yang bertakwa Allah tambah takwanya Or orang berbuat kebaikan Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan yang lainnya tidak mungkin ini jawabannya kalau antum bilang mungkin bingung sendiri antum menjawabnya tidak. nanti tidak mungkin. Kalau orang benar-benar ikhlas secara lahir dan batin, ini ikhlas eh, niatnya ikhlas karena Allah, amalannya zahirnya adalah amal ibadah, maka Allah tidak akan mungkin menutup hidupnya dengan su'ul so khatimah itu mustahil. Tapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang yang melakukan amalan baik fi mayabdulinas dalam riwayat yang lain yang kita sudah jelaskan. Fi itu artinya yang nampak bagi manusia. Tapi pada hakikatnya, dia sebenarnya sedang ria atau tidak ikhlas karena Allah, cuma zahirnya saja. Barakallahu Tal. Ta'al. Pertanyaan terakhir. Nah, cukup dulu. Kita lanjutkan. Uh, pertanyaannya di pertengahan kalau anak ingat biasanya anak lupa tapi insya Allah anak ingat kali ini baik siapa yang mau bacakan hadis yang ke berikutnya silakan Bismillahirrahmanirrahim Ahsanallahu ilaik. Qala al-musannifu Rahimahullah ta'ala Al-hadithul khamis An-umil mu'minina أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث كلمة من أم المؤمنين أم عبد الله هو كنيهه Aisyah radhiallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang mukmin. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, fa Rod Siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama kami, ini harus diartikan dengan benar fi amrina dalam perkara kami perkara agama kami itu artinya Dan nanti kita akan jelaskan kenapa ada fi amrina di sini di hadis ini kenapa nabi tidak mengatakan man ahdasa saja siapa yang membuat perkara baru kenapa nabi mengkaitnya dengan fi amrina akan datang penjelasan malaisa minhu yang tidak ada darinya maka dia tertolak. muslim. Dan dalam riwayatnya imam muslim, riwayat lain. Man amalan laisa alaihi amruna Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka dia tertolak. Maksudnya dia melakukan suatu amalan. Tapi amalan ini adalah amalan bid'ah. Namun bid'ah ini bukan dia yang memulainya, bukan dia yang membuatnya, tapi orang-orang sebelumnya. Namun dia mengikuti saja. Ah ini kena juga dia. Walaupun bukan dia yang melakukannya, artinya membuat perkara baru itu. Orang lain yang membuatnya, tapi dia mengikutinya, maka dia juga masuk ke dalam ancaman ini. Baik. Hadirin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pembahasan hadis ini ada beberapa masalah dan kaedah. Yang pertama, Ketahuilah bahwa perkara baru itu terbagi dua. Perkara baru itu terbagi dua, yaitu perkara baru dalam masalah agama dan perkara baru dalam masalah du dunia. Jadi, perkara baru, sesuatu yang baru itu yang tidak ada di zaman Nabi, itu terbagi dua berkaitan dengan agama dan yang berkaitan dengan dunia. Dan masing-masing ini memiliki kaidah tersendiri. Masing-masing memiliki apa? Kaidah sendiri dan ini harus kita pahami baik-baik supaya tidak rancu dan bingung. Perkara baru dalam agama punya kaidah, perkara baru dalam dunia dan juga dia punya kaidah tersendiri. Baik. Kita mulai dari mana dulu? Perkara baru dalam agama atau dalam dunia? Baik, perkara baru dalam dunia mau dulu. Perkara baru dalam dunia. Perkara baru dalam dunia, hukum asalnya itu adalah boleh dan halal. Hukum asalnya. Perkara baru dalam dunia adalah boh, boleh. Boleh dan halal. Sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil yang melarang seperti bertentangan dengan syariat Islam misalnya baru kita berhenti tapi kalau ada orang ingin melarang kita maka dia harus datang dengan dalil baik jadi perkara baru dalam masalah dunia yang dicari adalah larangannya karena hukum asalnya apa boleh maka untuk mengeluarkan dari hukum asal perlu dah dalil kenapa bisa dilarang Nah maka perlu datangkan dalil Seperti yang berkaitan dengan makanan Banyak perkara-perkara baru berkaitan dengan makanan yang tidak ada zaman Nabi Muamalat, minuman, teknologi, mikrofon ini tidak ada di zaman Nabi HP, pesawat, obat-obatan, muamalah Banyak semua sebutkan Dan hukum asalnya itu semua adalah bo, Boleh sampai ada dalil yang melarangnya seperti misalnya jenis-jenis semua -jenis amalah. Sekarang kita ada jual beli online itu udah ada zaman Nabi. Kapan itu dilarang kalau ada unsur ribanya? Karena riba diharamkan oleh Allah. Wa halallahul bai'a wa riba Begitu juga jenis-jenis makanan. Semua jenis makanan hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti babi, darah, bangkai, dan seterusnya atau binatang yang mati tercekik, terjatuh dan seterusnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal muqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu. sabu. Nah, itu apa namanya? contoh-contoh yang diharamkan. Adapun selebihnya Selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka hukumnya boleh. Begitu juga mikrofon. Orang bilang kalau itu mikrofon bid, Anda usah pakai mikrofon ceramah. Pernah tak dengar begitu? Dia tidak paham ini perkara agama kah ini atau perkara dunia? Nah, ini perlunya orang belajar. Perlu orang belajar. Mikrofon, mobil, pesawat itu perkara dunia tidak ada urusannya dengan Nabi itu. Nabi menyuruh kita wukuf di Arafah dan tidak pernah diatur kita pakai apa ke Arafah. Di Padang Arafah kita harus wukufnya di sana. Kalau wukufnya di Mina, wukufnya tidak sah. Wukufnya di Musdalifah, wukufnya tidak sah. Dia wukuf keluar dari area Arafah, wukufnya tidak sah. Tapi Nabi pernah mengatur harus pakai pesawat, harus pakai onta, harus pakai Toyota, ada? Tidak ada. Maka itu bukan urusannya. Maka itulah maksudnya man ahda amrina. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama kami. Ini keluar darinya adalah perkara dalam atau perkara baru dalam masalah apa? dunia karena hukum asal dari perkara dunia adalah halal dan boleh hal fahim tuh paham apa tidak Taib. yang kedua yang berkaitan dengan perkara baru dalam masalah masalah agama nah, yaitu hukum asalnya apa haram dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan hmm asal dalam masalah agama atau perkara baru dalam agama haram secara mutlak. Sampai ada dalil yang memerintahkannya, mensyariatkannya. Ya. Kenapa dilarang? Kenapa diharamkan membuat perkara baru dalam agama? Karena kenapa bisa dilarang membuat perkara baru dalam agama? Hah. Orang kan nanti berdalil dengan bid'ah hasanah. Kita bilang tidak boleh. Alasannya apa kita? melarang orang melakukan perkara baru dalam agama. Apa alasannya? Apa alasannya? Dalilnya, dalilnya. Kenapa bisa kita tidak boleh menambah-nambah dalam agama ini, membuat perkara baru dalam agama ini? Dalilnya diantaranya ha? hadis ini. Tapi maksud saya, kenapa tidak boleh menambah dalam arti bahwa agama Islam sudah sempurna? Kenapa lagi mau ditambah? Kalau sudah sempurna, tidak menerima lagi yang namanya tambahan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu sempurna. Tidak ada lagi tambahan. Makanya tidak boleh berbuat perkara baru dalam agama secara mutlak. Jadi hukum asal perkara bid'ah dalam agama adalah dilah Dilara, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencela pelaku bid'ah. Mencela bid'ah dan pelakunya, makanya Allah bertanya, "Stefan, ingkari lahum syuraka syaraulahum minedin malam lam dan bihillah. apakah mereka punya tandingan-tandingan selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka yang Allah sama sekali tidak pernah mengizinkannya." Itu pertanyaan tapi ingkari Allah bertanya kepada mereka Apakah kalian ingin menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Untuk membuat syariat-syariat Oh ini ibadah kalian buat sendiri Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah nah, Itu dijadikan oleh Allah sebagai tandingan selain Allah Makanya itu pelaku bid'ah itu tercelah Baik Maka sekarang kita memiliki dua perkara baru Dan dua asal Perkara baru yang pertama berkaitan dengan dunia, dan yang kedua berkaitan dengan agama. Perkara baru dalam masalah dunia hukum asalnya boleh, boleh halal, sampai ada dalil yang melarangnya. Misalnya, pakaian jenis pakaian semuanya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya seperti misal pakaian sutra bagi laki-laki atau memakai emas bagi laki-laki atau memakai isbal bagi laki-laki dilarang. Adapun selebihnya tidak perlu harus memakai seperti pakainya Nabi Oh harus pakai jubah putih seperti jubah Nabi? Tidak Jangan dibilang pakai celana, pakai baju koko, dibilang bitah? Tidak nah, ini orang yang harus belajar di sini Karena hukum asal dari itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang melarang Kemudian yang kedua berkaitan dengan ibadah Hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya Jadi kalau perkara ibadah yang dicari apanya? Apanya? Perintahnya, jangan dicari larangannya Yang dicari larangannya itu perkara dunia Dunia, yang dicari perintahnya itu perkara ibadah Makanya ini harus dibedakan Kalau tidak orang bisa rancu cara beragamanya Maka kalau dalam masalah agama yang dicari itu larangannya oh, afwan. Yang dicari itu perintahnya Kenapa? Karena hukum asalnya itu perintah itu hanya milik Allah semata Tidak boleh orang lain memerintahkan sampai datang wahyu dari Allah Itu hukum asalnya Jadi... Ada ndak perintahnya? Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Salu kamaro itu muni usoli kata Nabi. Shol sholat sebagaimana saya sholat. Nabi sholat subuh dua rakaat, kita juga dua rakaat. Jangan kemudian nanti ada orang yang mencari-cari dari larangan. Misalnya dia sholat subuhnya tiga rakaat. Terus kita ingkari, tidak boleh sholat subuh tiga rakaat. Nanti dia bilang kan tidak ada dalil yang melarang. Memang tidak ada dalil yang melarang. Ada ada hadis yang mengatakan jangan sholat subuh di garakat. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ketemu. Atau misalnya lafaz azan. Lafaz azan sebagaimana yang diajarkan dan ditakrir oleh Nabi. Azannya Bilal. Misalnya. Kemudian datang orang belakangan, dia tambah lafaz azan dengan haya alal jihad. Misal. Misal ini. misalnya Umpamanya. Terus kalau kita ingkari sama mereka, bilangnya apa? ada dalil yang melarang betul apa tidak itu betul tidak ada dalil yang melarang tapi ini perintah ibadah itu yang dicari apanya perintah kalau dicari dari larangan nggak akan ketemu maka disinilah ditutup pintu-pintu bid'ah makanya kebanyakan mereka yang melakukan bid'ah itu selalu berdalil yang indah adalah larangan padahal yang disuruh cari itu dalam ibadah adalah perintah perintah. Nah, inilah kerancuan orang-orang yang terjebak dalam bid'ah karena salah dalam memahami e, perkara ibadah ini. Baik, sampai sini numpam apa tidak? Pam ya? Baik, masalah berikutnya yang kedua, yaitu para ulama sepakat hadis ini adalah timbangan amalan zahir. Timbangan amalan zahir karena amalan itu terbagi dua saja zahir dan batin lahir dan batin yang zahir yang nampak yang batin yang apa yang disebut dengan niat maka hadis ini timbangannya kalau amalan batin hadis mana timbangannya tolak ukurnya yang hadis yang mana masih ingat tidak innamal amalu wa hadis innamal amalu biniat itu timbangan amalan batin. Adapun amalan zahir ini timbangan hadisnya bahwa kalau amalan kita itu ingin tahu diterima atau tidaknya, apakah kita melakukan bid'ah atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, maka lihat. Kalau kita melakukannya sesuai dengan syariat tuntunan Nabi, maka amalan kita diterima. Nah, ini dimaksud dengan timbangan timbangan zahir. Nah, ini 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 dalilnya. Ini dalil timbangan amalan zahir yang disepakati oleh uh, para ulama. Kemudian yang ketiga. Hadis ini juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil asal untuk menolak semua jenis bid'ah hmm. dalam perkara apa? Perkara apa? Perkara agama. Ini dalil asal, dalil pokok, dalil utama yang digunakan oleh ulama untuk menolak semua jenis bid'ah dalam agama. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, maka dia tertolak Maka kalau antum misalnya berdebat dengan ahlul bid'ah Orang-orang yang gemar melakukan perkara-perkara baru dalam agama Maka dalil ini, dalil pertama yang antum jadikan untuk menghujah mereka Untuk mendebat mereka Karena perbuatan baru yang mereka lakukan itu adalah perkara-perkara bid'ah dan Nabi mengatakan semua perkara bid'ah dalam agama dia toh, ditolak. Jadi mereka tidak bisa lagi beralasan, oh ini bid'ah hasanah. Nabi bilang, siapa yang mau perkara, perkara baru dalam agama, ditolak. Kalau dia itu baik, tentu tidak ditolak. Kalau dia baik. Masa Allah menolak yang baik? Berarti tandanya itu tidak? Tidak baik. Ini dalil asal atau dalil pokok untuk mendebat orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Dan hadis-hadis ini juga banyak sekali didukung oleh hadis-hadis yang lain. Siapa yang ingat? Tidak ada lagi parfum ya? <laughs> atau ingatkan untuk pertemuan berikutnya kalau masih panjang umur insya Allah. Siapa yang bisa jawab nanti punya hutang parfum. Nanti diambil langsung parfumnya. Siapa yang bisa jawab? Dalil-dalil yang lain yang sama atau semakna dengan hadis ini. Ini antum dilatih jadi ulama ini. Mengumpulkan hadis-hadis dalam satu bab. Hmm. Yang mirip dengan hadis ini maknanya yang biasa dibaca oleh khotib dalam khutbah Jumat. Ah. <laughs> semua jawab berarti tidak ada parfumnya. Parfumnya sedikit. parfumnya <laughs> coba banyak pasti semua dapat. Wa ah. umuri muhdasa wa muhdasatin bina. Dan hadis eh, Abu apa namanya Abu Najih Irbad bin Sariyah. Hadis yang ke-29 kalau tidak salah. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, Iya aku umur. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Hati-hati kalian -hati dalam perkara bid'ah. Hati-hati dalam perkara bid'ah. Karena setiap perkara bid'ah itu sesat, kata Nabi. Tidak ada. Tidak ada dikecualikan di situ dalam perkara agama. Makanya di sini, eh, apa namanya, banyak sekali dalil-dalil yang mendukung hadis ini. Baik. Masalah berikutnya yang keempat. Kalau begitu, coba definisikan apa itu bid'ah. Hmm. Sekarang kita mendefinisikan apa itu bid'ah. Masya Allah. Perkara baru dalam agama. Itu definisi hadis. Al-ihdas fi amri din. Yaitu perkara baru dalam agama. Definisi hadis. Ada definisi lain yang mungkin dipahami oleh penuntut-penuntut ilmu. Kalau orang-orang awam mungkin agak sulit memahaminya, tapi kalau ini definisi hadis semua orang paham, baik orang umum maupun orang khusus atau penuntut ilmu. Adapun definisi lain yang disebutkan oleh Imam Syafi'i misalnya, kalau bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kalau secara bahasa itu bukan yang dimaksud dengan istilah yang dilarang nah itu secara bahasa sama seperti solat misalnya solat itu secara bahasa artinya apa doa tapi secara syariat apa yang kita lakukan mulai dari takbir sampai salam ya. baik jadi definisi bid'ah secara syariat disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab beliau uh, al-I'tisham beliau mengatakan ibaroh antari din muhtara'ah Tudahi syariah uh, Yaqsidu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu. Artinya definisi bid'ah adalah suatu jalan dalam beragama, suatu jalan dalam beragama yang dibuat-buat ya, yang dibuat-buat tanpa ada dalil. Yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang menyerupai syari'at ajaran Islam. Yang dimaksudkan Ketika menempuhnya itu adalah untuk apa? Mubalaghah, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia membuat tandingan syariat ceritanya, mirip dengan syariat yang aslinya. Tujuannya adalah untuk uh, menempuh uh, jalan tersebut dengan berlebih-lebihan beribadah. Baik, itu definisinya siapa? asy rahimahullah. Sekarang definisinya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Beliau mengatakan bid'ah adalah makhalafatil kitab wa sunnah aw ijma' salaful umma min al-i'tiqadat wal ibadat. Syekhul Islam mengatakan bid'ah itu adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisihi kitab dan sunnah serta ijma' atau kesepakatan para salaf. Keyakinan dan ibadah yang menyelisihi kitab atau Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' atau kesepakatannya para salaf. Baik. Ringkasnya adalah pengertian bid'ah itu adalah sesuatu hal yang baru dalam agama setelah agama itu menjadi sempur sempurna. Itu definisinya bid'ah. Bagaimana yang Nabi definisikan dalam hadis ini? Baik. Masalah berikutnya yang kelima. Apa hukum asal dari bid'ah ini? Apa hukum asal dari Bina. kita sudah jawab tadi sekilas, hukum asalnya apa? Semua bid'ah itu adalah sesat. Kita jawab dengan hadis Nabi, "Kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah dalam agama sesat. Itu hadis Nabi. Nabi langsung yang menjawabnya. Dan antum kasih ta'lik ta atau kasih penjelasan kalimat "kul" dalam ilmu usul fikih, lafaz "kul" itu dalam ilmu usul fikih itu adalah lafaz umum yang paling kuat. Tidak ada Lafaz umum atau atau disebut juga uh, um, yakni dia itu induk dari um, uh, lafaz umum kan banyak itu bentuk-bentuk lafaz umum jami juga lafaz umum tapi kul ini induknya, tidak ada yang lebih kuat daripada itu artinya mencakup semuanya, tidak ada dikecualikan di situ. Kalau ingin mengecualikannya harus datang dengan dalil yang kuat mengeluarkan dari hukum asalnya. Maka lafaz kul di sini adalah lafaz umum yang paling kuat. Yang berarti apa? Mencakup semuanya. Semua bid'ah dalam agama. Tidak ada pengecualian. Ya. Kalau ingin mengeluarkannya dari hukum asalnya, maka harus datang dengan dalil yang kuat. Makanya, sebagian orang, kalau kita bantah dengan ini, kalau bid'atin dolalah, semua bid'ah dalam agama itu sesat, mereka bilang apa? Mereka ada bid'ah yang hasanah. Berarti seolah-olah mereka, bahkan diantara mereka ada yang mengatakan, belajar dulu ilmu nahu. Belajar dulu ilmu nahu. Kalimat kul itu tidak berarti semua. Masya Allah. Kalah nah Nahu-nya Nabi sama mereka. Kita katakan kalimat kul ini mencakup semua. Kalau ingin mengeluarkan dari hukum asal, maka perlu dengan dengan dalil yang kuat. Baik. Kita kalau begitu, kalau kita sudah tahu bahwa semua bid'ah itu sesat, tidak ada pengecualiannya dalam agama, maka kita pindah ke masalah berikutnya. Masalah keenam. Apakah ada bid'ah hasanah? ada apa tidak? Jawabannya tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati semua bid'ah sesat dan yang namanya sesat tidak ada yang hasanah. Ada 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 sesat yang hasanah juga. Hah? Seperti bank misalnya ada bank konvensional, ada bank syariah, ada yang sesat syariah juga. ada ya. Segera tidak ada yang sesat syariah. Semua sesat itu tidak ada yang baik. Semuanya buruk. Namanya saja sesat menyimpang dari jalan yang benar. Makanya eh, semua agama eh semua bid'ah dalam agama itu disifati dengan sesat, tidak ada yang hasana. Kalau masih orang ngotot misalnya berdalil dengan perkatanya Imam Syafi'i atau perkatanya Umar dulu sebelumnya. Nikmatun bid'ah, bid'ah hazihi. Waktu beliau mensyariatkan apa bukan mensyariatkan ya waktu beliau mengumpulkan orang salat tarawih dalam satu masjid berjamaah. Belum mengatakan nikmat bid'ah hazih. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Sekarang pertanyaannya. Kalau begitu ada bid'ah yang baik. Begitu juga pembagiannya Imam Syafi'i yang membagikan bid'ah menjadi dua. Bid'ah terpuji dan bid'ah yang ter tercela. Apa yang cocok dengan syariat terpuji, yang tidak cocok dengan syariat maka tercela. Sekarang pertanyaannya, adakah bid'ah yang seperti itu yang dimaksud bid'ah yang baik? Ini perkataan Umar bin Khattab ini kata, setelah mengumpulkan jamaah sholat terawih. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sekarang pertanyaannya, adakah bid'ah yang baik? Ah, terus bagaimana ini? Masa Umar mengatakan sesuatu yang tidak ada asalnya? Umar ini, antum tahu siapa Umar kah? Hah? Ya mungkin Umar itu asal bicara. Antum tahu siapa Umar? Nabi mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnah khulafair rasyidin al mahdi dan yang paling utama dari empat itu Abu Bakar dan Umar. Sekarang yang mengatakan ini Umar. Gimana ini cara menjawab ini? Kita katakan yang dimaksud oleh Umar ini adalah bidah dalam secara bahasa atau definisi bidah secara bahasa sesuatu yang belum ada contohnya. Dan definisi bidah secara bahasa boleh orang berluas-luas padanya, Tidak ada masalah seperti dalam Al-Qur'an Uh, disebutkan oleh Allah uh, tentang nabi uh, apa tentang bantahan nabi Muhammad kepada apa namanya kepada kepada umatnya uh, kul makuntu bid'ah minar rusul kul makuntu bida'an bid'ah bid'ah itu jamak dari bid'ah kul makuntu bida'an minar rusul katakan wahai Muhammad saya ini bukanlah rasul yang baru bukanlah Eh, rasul yang baru ada dan para rasul sudah ada nabi-nabi rasul-rasul sebelumku. Jadi lafaz bid'ah itu biasa jadi dipakai dalam bahasa Arab. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Umar, yaitu maksudnya bid'ah yang secara syariat. Yang beliau maksud adalah bid'ah secara apa? bahasa. Karena kalau kita katakan ini bid'ah secara syariat bahaya. Karena kenapa? Ini bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa Umar bin Khattab sendiri boleh tahu bahwa terawih sendiri itu sudah ada syariatnya sejak sejak zaman Nabi. Nabi sholat terawih tiga malam walaupun akhirnya ada penghalang. Beliau tidak melakukannya berjamaah setelah malam ketiga. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Diwajibkan. Sehingga membebankan umatnya. Kemudian di zamannya Abu Bakar terjadi sholat terawih secara sendiri-sendiri. Masih ada sholat terawih, bukan bid'ah. Kemudian di awal pemerintahnya Umar, Kemudian setelah beberapa lama Umar mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukannya di masjid secara berjamaah. Jadi itu bukan bid'ah secara istilah. Karena ada asalnya, ada ada contohnya. Jadi itu tertolak kalau dia berdalil dengan perkataannya Umar. Jadi yang dimaksud oleh Umar bin Al Khattab Allah taala anhu adalah pengertiannya secara apa? Secara bahasa. Baik. Seberapa lagi? Hazan. Berapa menit lagi aja? Ya, 10 menit. Baik. Berikutnya. Kalau kita katakan kalau begitu semua bid'ah dalam agama itu tertolak. Lalu ada yang bertanya, sebutkan jenis-jenis bid'ah dalam agama. Jenis-jenis apa? Bid'ah dalam agama. Pertama, yaitu, bid'ah yang berkaitan dengan jenis ibadah yang memang tidak ada sama sekali asalnya dalam agama Islam. Bid'ah dalam jenis ibadah yang tidak ada sama sekali asalnya dalam Islam, dia gunakan ibadah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti contoh misalnya orang yang... Bernyanyi-nyanyi, oh bernasib-nasib, apa lagi namanya, melakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada sama sekali contohnya dalam Islam. Dia akan semakin merasa dekat dengan Allah kalau dia bernyanyi, tapi kalau dia sholat dia tidak merasa dekat. Nah ini ibadah baru yang mereka ciptakan. Tapi kalau kalau menyanyi mereka kusuk sampai menangis-nangis. Baik. Yang kedua jenis bid'ah berkaitan dengan syarat-syarat atau sebab-sebab ibadah yang tidak ada contohnya dan tidak ada dalilnya. Syarat-syarat ibadah atau sebab-sebab ibadah yang tidak ada dalilnya, dia kaitkan suatu ibadah dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tidak ada dalilnya. Dia buat syarat-syarat sendiri atau sebab-sebab tersendiri, kemudian dia bikin ibadah sendiri atau dia kait-kaitkan dengan sebab atau syarat yang tidak ada contoh atau dalilnya. Yang ketiga, yaitu bid'ah berkaitan dengan sifat ibadah atau tata caranya dia eh, melaksanakan suatu ibadah yang tata caranya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh nabi tata caranya tidak sama yang diajarkan oleh eh, nabi contohnya apa contohnya banyak contohnya yang banyak itu yang mana contoh satu saja coba sebutkan mengusap muka itu karena hadisnya lemah yaitu diperselisihkan oleh ulama itu tentang mengusap muka apakah dikatakan bid'ah atau tidak contoh saja zikir jamaah zikir jamaah Hukum asalnya zikir itu disyariatkan diperintahkan kita banyak berzikir tapi yang masalah itu sifatnya tata caranya tidak sesuai dengan diajarkan nabi jadi yang diingkar itu bukan zikirnya tapi jamaahnya kan datang nanti pembahasannya jadi itu sifatnya yang bermasalah. Jadi dia melakukan atau membuat sifat-sifat ibadah atau tata cara ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi. Baik, berkaitan dengan waktu ibadah. Jadi dia membuat waktu ibadah khusus. Ya, dia mengkaitkannya dengan ibadah, dia membuatnya sebagai waktu untuk beribadah secara khusus. Seperti misalnya ada hadis-hadis palsu tentang e, keutamaan perpuasa di bulan Rojab misalnya. Di hari kedua bulan Rojab pahalanya sekian-sekian. Itu kan beda, karena tidak ada contohnya dari Nabi dan itu berdasarkan hadis palsu. Jadi waktunya dia khususkan, oh tanggal 2 misalnya atau malam nisfu saban misalnya. Pokoknya, waktu-waktu khusus yang tidak ada contohnya dari Nabi, baik. Kemudian, yang berikutnya, yang keberapa lagi? Yang kelima, berkaitan dengan tempat. Dia mengkhususkan tempat yang tidak ada dalilnya, misalnya dia jadikan kuburan sebagai tempat tawaf, Atau kuburan wali, misalnya tempat tawaf atau tempat menyembelih. Rasanya, kalau tidak di sini menyembelih, tidak afdol, atau sebaliknya, kalau dia menyembelih sini rasanya itu sampai kepada Allah kalau tempat lain tidak sampai. Jadi dia jadikan kuburan wali itu sebagai tempat khusus untuk beribadah uh, untuk menyembelih atau tawaf dan sebagainya. Itu jelas tidak ada dalilnya dan itu bidah. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan ukuran, kadar. Ukuran atau kadar dan tidak ada dalilnya. Seperti misalnya apa? Contoh zakat harta misalnya Zakat harta itu ada ukuran dan kadarnya Ada dua syarat yang harus dipenuhi Satu haul dan satu nisab. Haul itu harus berlangsung selama satu tahun Itu hitungannya bulan hijriah Bukan komaria Kemudian yang kedua harus sampai nisab, Baik dengan uh, takarannya emas atau perak Nah sekarang ada orang membuat uh, zakat baru Yang namanya kan zakat profesi Zakat profesi setiap bulan entah apa mau dizakatkan, gajinya saja berapa? Untuk di untuk makan, untuk keperluan sehari-hari dan seterusnya-seterusnya. Kemudian dikeluarkan lagi sebulan. Katanya zakat profesi. Dan itu tidak ada dalilnya. Membuat kadar tertentu, ukuran tertentu dalam masalah yang tidak ada dalilnya itu, itu adalah termasuk perkara bid'ah. Kemudian berkaitan dengan ya cukup ya berkaitan dengan kadarnya saja. Ber berarti ada enam contoh contoh uh, dalam perkara bid'ah. Baik. Sekarang kalau begitu kita ingin menetapkan usul umum untuk menolak ini semua bid'ah ini bahwa semua yang berkaitan dengan ibadah dan eh, hukum asal dulu. hukum asal dari ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah tersebut hukum asalnya itu tauqifiyah harus ada dalil yang menunjukkannya tidak boleh orang menciptakannya sendiri Jadi itu kaidah umumnya hukum asal dari ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah baik jenisnya maupun waktunya, tempatnya, ukurannya dan seterusnya. Itu sifatnya tauqifiyah. Harus sesuai dengan dalil. Sampai ada dalil yang menyuruh atau memerintahkannya. Kalau tidak ada dalil, maka dia telah terjatuh pada perkara bid'ah. Baik. Berikutnya, hadis ini juga, ini masalah baru lagi ya. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suatu yang eh, suatu ibadah ini kaedah ya, suatu ibadah yang secara hukum asalnya dia disyariatkan, belum tentu secara sifatnya dia juga disyariatkan. Saya ulangi, suatu ibadah yang secara hukum asalnya disyariatkan namun secara sifat belum tentu disyariatkan. Kita ambil contoh di sini adalah zikir jamaah. Zikir jamaah secara hukum asal zikir itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi berjamaah disyariatkan apa tidak? Nah, itu sifatnya namanya, caranya. Nah, ini kaedah Jadi masing-masing punya hukum. Hukum asal ada lagi dalilnya, tata cara harus ada lagi dalilnya. Jadi jangan sampai nanti antum mengingkari orang yang melakukan bid'ah zikir hasanah, eh zikir hasanah lagi. Zikir jamaah ya. Nanti dia menjawab antum dengan dalil umum tentang keutamaan apa? Zikir. Bagaimana cara memantanya? Bilang sama dia yang saya ingkari bukan zikirnya tapi caranya, berjamaahnya yang diingkari. Antum akan didatangi dengan dalil-dalil umum tentang kutu aman zikir. Wazkurullah zikrun kasih robi. Itu juga orang yang salawatan. Antum akan dibilang pembenci apa orang yang tidak suka salawatan. Padahal bukan itu yang kita ingkari. Yang kita ingkari apa? Tata tata caranya atau lafaznya. Masuk azan? Baik, silakan. Nanti kita lanjutkan. Lanjutkan ya, masih setengah delapan. Maunya sampai jam berapa tuh. Baik-baik, kalau begitu, suatu ibadah itu. Terkadang terjadi bid'ah pada hukum asalnya yaitu secara e, jenis ibadahnya dan kadang juga terjadi bid'ah itu pada apanya? Sifatnya atau tata caranya. Jadi itu harus detail. Jadi kalau orang diingkari misalnya Solawatan kita ingkari apa yang kita ingkari apakah solawatannya atau tata caranya mulai dari lafaznya misalnya lafaznya yang mungkin ada unsur kesirikan di dalamnya atau gulu berlebihan dan seterusnya itu harus kita jelaskan kalau tidak orang akan memahami kita kita yang kita ingkari itu apa solawatannya sehingga kita dibilang wahabi saya tidak masalah kalau dibilang wahabi orang kalau sakit hati dibilang apa saja biasa tapi masalahnya adalah, jangan sampai juga kitanya tidak bagus dalam menjelaskan. Jadi, kadang-kadang orang bisa salah paham, tapi kalau kita sudah bagus dalam menjelaskan, namun orangnya tetap ya begitu, ya kita serahkan semua sama Allah, karena Inna Kalentah di mana walakin Allah yahdi. Berikutnya <tuh> adalah berkaitan dengan. Hmm. Kaedah bahwasanya dalam menetapkan hu hukum syariat harus dengan dalil yang sohih dan sorih, sohih dan jelas dalam menetapkan hukum syariat harus berdasarkan dalil yang sahih dan sorih atau jelas. Maksudnya, misalnya ketika kita mengatakan ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini wajib, maka kita harus datang dengan dalil yang jelas. Tidak boleh kita katakan ini haram, mana dalilnya? Tidak ada, ini tidak boleh. Nanti kita mengharamkan sendiri, tidak ada dalilnya bagaimana. Jadi kalau mengharamkan sesuatu, memakruhkan, mensunnah mensunah atau mewajibkan itu semua butuh dalil yang sahih, dalil yang sahih. Karena kenapa ayuhal hal ikhwah? Masalahnya begini. Ada kaidah mengatakan bahwa sihatul adillah la tadul ala istidlal. Dalil yang sahih tidak menunjukkan cara pendalilannya juga sahih. Kita katakan tadi, "menetapkan hukum harus menggunakan dalil sahih." Betul, tapi cara pendalilannya juga harus sahih, karena betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, Al-Quran tidak diragukan kesahihannya. Betapa banyak orang yang hafal hadis, misalnya Bukhari, Muslim, tidak diragukan kesahihannya, namun cara pendalilannya yang bermasalah. Seperti misalnya, dia berdalil dengan Al-Quran tentang akidahnya yang batil, ketika dia mengatakan Allah itu ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya dia akidahnya akidah muattilah asyariyah misalnya dia mentakwil sifat-sifat Allah tanpa dalil dalilnya itu cuma ilmu logika filsafat perasaan misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya bal yadahu kedua tangannya terbentang dia bilang bukan kedua tangan, tapi kudroh atau kekuatan. Berarti kekuatan atau kekuasaan Allah itu cuma dua. Allah menggunakan musanna di sini dua. Mabesutotan <tuh> <tuh tautan> bal yadahu, yakni yadani maksudnya dihapus nunnya, hazr, karena diidofa ilaha. Jadi, dia mentakwil tanpa dalil. Nah, ini dalil Al-Qur'annya sahih, tapi cara pemahamannya yang tidak sahih akan datang nanti kaidahnya untuk itu, khusus untuk membantah orang seperti ini. Seperti juga misalnya hadis Nabi yang rabbuna ila sama'id dunya fi sulusai akhir lail Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terah, terakhir. Kata mereka apa? Yang turun itu bukan Allah tapi malaikatnya atau rahmatnya. Itu kan takwil itu. Robbuna kata Allah Rasulullah, dia bilang tidak, bukan Tuhan yang turun. Bahayanya Tuhan kalau turun itu, di antara mereka ada yang memperolok-olok. Kalau Tuhan turun di sini, bagaimana kalau yang dia berlainan waktu di Indonesia saja, terbagi waktu menjadi tiga katanya, Wib, Wita, dan wit? Bagaimana kalau di sini Allah, masih belum sepertiga malam terakhir, di sana sudah sepertiga malam, berarti Allah turun terus kerjanya, itu kan ilmu filsafat, ilmu logika. Allah itu ala kuliseing, Qadir kalau begitu, coba ada hadis yang mengatakan bahwa tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat menurut yang mana? Amerika kah? Indonesia kah? Kita di sini e, masih Kamis, di sana misalnya sudah Jumat. Beda 24 jam. Berarti Jumatnya kapan ini? Jumat terus berarti kiamat terus-terus begitu. Ini orang tidak menerima nusus apa adanya. Karena dia menggunakan akal yang, akal kita ini terbatas. Makanya, kita itu menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa me, apa namanya, mentakwil, mentaktil, kita menerima sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, karena yang paling tahu tentang Allah siapa Allah sendiri. Kalau kita tahu tentang Allah, baru kita bilang, "Oh, tidak mungkin Allah begitu." Baru kita katakan, tapi Allah yang mengabarkan tentang dirinya sendiri, dan sahabat juga tidak pernah mempertanyakan itu kepada Rasulullah dan mereka memahami dan menerimanya. Tentu sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Ini yang dia maksud bahwasanya kadang dalilnya sahih tapi cara memahami dalilnya yang tidak tidak sahih. Jadi hati-hati antum, itu butuhnya orang belajar dengan pemahaman sah Salah, wow, oh, jangan dengan cepat kagum, jangan cepat kaget Ada orang hafal Al-Quran mungkin dengan nomor-nomor suratnya, posisi kiri dan kanannya Langsung orang kagum Jangan, lihat dulu pemahamannya kalau pemahamannya sudah benar, baru. Itu tidak cukup untuk menghafal Al-Quran yang dalil yang sahih dan hadis yang sahih tidak cukup. Sampai pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf. Baik. Kemudian berikutnya adalah ini juga dalil tentang kaidah bahwa semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Nabi dan para salaf itu ditolak dalam hal akidah maupun dalam muam dalam akidah atau amalia atau amalan atau ibadah. Jadi semua pemahaman yang datang belakangan yang, yang tidak sesuai dengan pemahaman Nabi itu bid'ah. Karena dia membuat bid'ah dalam pemahaman. Seperti yang kita contohkan tadi, pemahamannya dia memahami ayat seperti ini mentakwil. Istawa ditakwil dengan istau, istaulah. Dari mana itu? Itulah Orang yang merasa pemahamannya lebih benar dan lebih akam dari pemahamannya para salaf, para sahabat. Kata mereka, e, kalau para salaf itu e, lebih selamat katanya, tapi kita itu lebih hikmah. Padahal kalau selamat tidak hikmah apa artinya? Nah, itulah orang-orang yang mentakwil tanpa burhan, tanpa dalil. Kita tolak pemahaman mereka, dan mereka itu terancam. Sebenarnya, baik. Kemudian, berikutnya adalah hadis ini juga menjadi dalil suatu keedah yang sangat luar biasa untuk membantah bid'ah, yang membuat para pelaku bid'ah dan ahli bid'ah itu kocar-kacir yaitu kaidah yang mengatakan bahwa semua faktor pendorong yang ada di zaman Nabi dan tidak ada penghalang yang menghalanginya namun Nabi tidak melakukannya maka kita disyariatkan juga untuk tidak melakukannya alias meninggalkannya kalau kita melakukannya kita terjatuh pada bidah saya ulangi ada dua syarat di sini satu ada faktor pendorong dua tidak ada faktor penghalang namun Nabi tidak melakukannya tapi kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak kata-katakan bid'ah. Ini kita katakan masalah mursalah. Misalnya ilmu nahu. Ilmu nahu itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kan orang-orang ahli bid'ah biasa berdalil dengan ilmu nahu. Ilmu hadis, tidak ada zaman Nabi. Ya untuk apa ilmu nahu, ilmu hadis ada zaman Nabi? Mereka orang paham bahasa Arab semua. Kalau hadis Nabi langsung sumbernya, buat apa? Setelah Islam mulai meluas, masuk orang-orang ajam, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, Lalu mereka butuh ini ilmu nahu untuk memahami bahasa Arab supaya tidak salah-salah dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, ini namanya apa? Masalah mursalah. Begitu juga dengan pembukuan Al-Quran. Begitu juga dengan tadi itu bahwa kita bilang salat tarawih itu bukan bid'ah. Karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Nabi khawatir itu akan menjadi wah wajib. Jadi harus ada dua syarat di sini. Yang pertama apa? Ada faktor pendorong. Yang kedua, tidak ada penghalang dan Nabi meninggalkannya, maka kita diwajibkan untuk meninggalkannya. Maka para ulama berkaitan dengan kaidah ini memberi contoh tentang sholat idul fitri dan idul adha, sholat hari raya. Apa yang antum tahu tentang sholat hari raya? Kenapa ulama memberi contohnya dengan sholat hari raya? Hmm. Kenapa bisa itu contohnya? Kenapa bisa itu contohnya? Karena ada hadis mengatakan An Jabir bin Abdullah kalau tidak salah dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Shallaitu ma Rasulullah sal idain, ghairu marra bi ghairi wala, maratin, wala Saya salat bersama Nabi salat hari raya lebih dari sekali dan tidak pernah satu kali pun azan dan iqamah. salat ini, salat hari raya, salat yang mengumpulkan orang banyak. Azan itu diperlukan, ada faktor pendorongnya, yaitu untuk memanggil orang salat. Sholat kan itu faktor pendorong orang azan. Dan tidak ada penghalang Nabi melakukannya. Apa yang menghalangi Nabi melakukan azan di hari raya? Tapi Nabi tidak melakukannya. Maka kata ulama, siapa yang melakukan azan pada saat hari raya? Maka dia melakukan bid'ah. Dan Alhamdulillah kita selama ini, seumur hidup kita tidak pernah mendengar sebelum sholat hari raya ada orang azan dulu. Pernah azan tidak antum dengar? Tidak ada. Nah, kenapa ini bisa kita terima yang lain-lain kita tidak bisa terima? Yang maksud anda yang lain-lain itu apa? Seperti maulid misalnya. Maulid itu ada faktor pendorongnya di zaman Nabi atau tidak? Ada. Ada. Seperti azan di sholat hari raya itu di zaman Nabi juga ada faktor pendorongnya. Itu memanggil orang sholat. Ada faktor pendorongnya. Dan tidak ada penghalangnya. Apa yang menghalangi Nabi? Kalau mau melakukan maulid, sahabat mau melakukan maulid misalnya. Apa yang menghalangi? Tidak ada penghalangnya. Faktor pendorongnya apa maulid itu? cinta kepada Nabi toh kan kalau kita tanya orang pelaku maulid pasti mereka jawabannya apa bentuk cinta kepada Nabi mengingat sejarah Nabi dan seterusnya seterusnya banyak faktor pendorong kata mereka nah sekarang kita tanya faktor pendorong itu ada di zaman Nabi ada para sahabat tabiin ada di zaman mereka eh, kan itu maulid itu baru muncul di abad keempat di zamannya Fatimiyah orang-orang Syiah ada di zaman empat generasi berturut-turut ini pendorongnya tapi mereka tidak ada melakukan maulid dan tidak ada penghalang ini menunjukkan apa itu? Bidah Perayaan Isra Mi'raj. Sekarang nih, eh, kapan nih itu 27 Rajab? Sekarang berapa Rajab sekarang? <guluh> Hah? Bulan oh, bulan depan. Saya sudah masuk Rajab sekarang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah. Sebentar lagi ya, beberapa hari lagi barangkali. 11 Rajab sekarang. Berarti sekitar uh, 16 hari lagi. Hmm, dua pekan. Dua pekan lagi. antum mau merayakan? Siapa <laughs> tahu. Itu yang anehnya orang merayakan Isra' Mirah itu lucu. Uh, Di mana lucunya? Mereka itu sampai begadang mendengarkan ceramah tentang Isra' Mirah. Tapi mereka tidak sholat lima waktu. Padahal Nabi itu. Isra' Mirah itu tujuannya apa? Menjemput perintah sholat lima waktu. Nah ini yang mereka tidak lakukan. Padahal perayaannya luar biasa, sampai begadang menghabiskan biaya mengundang Ustadz-Ustadz dengan, uh, dengan honor ratusan juta. Antum jangan salah, Ustadz panggilan itu bisa sampai puluhan juta, sampai ratusan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada hasilnya. Karena memang begitu, perkara bid'ah itu tidak membuahkan hasil yang baik. Itu yang anehnya. Mereka melakukan maulid Nabi, tapi mereka melakukan bid'ah. Yang menyelisih sunnah Nabi. Mereka merayakan Mira tapi mereka tidak sholat. Apa sih gunanya? Ya begitulah yang namanya bid'ah ya Bikin kita geleng-geleng kepala Baik Yang terakhir Yang terakhirin Karena anda lihat muka-muka antum sudah capek tidak tahu capek karena pelajaran atau sesuatu yang lain ya, tidak bisa hukumnya. Tapi yang jelas kelihatan sudah capek. Yang terakhir ini yang terakhir, pertanyaan, manakah yang lebih disukai oleh iblis, oleh setan, pelaku bid'ah apa pelaku maksiat? Wah, antum di pertama antum fani seorang pelaku pelaku bid'ah. Setelah itu dibilang antum lebih disukai oleh setan daripada pelaku maksiat daripada pezina, pejudi, pemabok Kenapa bisa? Bukankah pelaku bid'ah itu zohirnya mereka melakukan kebaikan? Pelaku zina jelas-jelas keburukannya zina, ee, minum komar, Mabok dan seterusnya. Istilahnya apa ada Pokoknya ee, jelas nih keburukannya. Tidak ada orang berselisih nah kenapa antum mengatakan pelaku bid lebih buruk terus sisi disukai setannya dari sisi mananya InsyaAllah Antum puas mi dengan jawabannya? Puas ya. Antum kena marah nanti kalau bilang tidak puas. Ada jawaban yang lebih mengena lagi sedikit. Kenapa bisa setan segitu senangnya sama pelaku bid'ah? Ada satu kata kunci di sini. Apa? Antum baru datang ini? Baru datang atau tidak? Ah, tidak bisa menjawab kalau baru datang. Tidak bisa. Harus yang hadir dari awal. Siapa yang bisa jawab? Hah. Ah, Masya Allah. Ini yang anak mau jawabannya. Ini yang anak mau. Pelaku maksiat, itu seperti yang Tuhan itu sudah memberi pengantar sebenarnya. Dia tahu kalau dirinya salah dan bertobatnya mudah sekali. Karena dia tahu dirinya salah. Dan kalau orang sudah tobat, sudah terhapus, ini apa? Dosanya. Selesai masalah. Tapi pelaku bid'ah susah untuk tobat. Karena kenapa? Karena merasa dirinya benar dan kemungkinannya dia mati di atas bid'ahnya. Pelaku maksiat itu biasanya sembunyi-sembunyi. Takut kalau orang tahu. Malu. Tapi pelaku bid'ah bukan sembunyi-sembunyi lagi, malah mengajak mengajak orang kepada bid'ahnya. Jadi dia senang itu setan. Jarang-jarang itu pelaku maksiat ngajak orang itu ke pelaku maksiat jarang-jarang. Ada sih, tapi jarang-jarang. Tapi pelaku bid'ah antum lihat. Makanya setan senang semakin banyak pengikutnya. Paham tidak? Nah, itu kurang lebih. Jadi itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Antum mau pilih mana? Jadi pelaku bid'ah apa pelaku maksiat? Jangan pilih. Jangan pilih. Jangan pilih. Tapi kalau seandainya antum dihadapkan pada dua pilihan yang tidak bisa ditolak. Mana yang antum pilih? Pilih yang lebih? Lebih kecil. Masya Allah. Ahli fikih, Masya Allah. Bagaimana menanggapi pendapat masing-masing mempunyai dalil? Sedangkan kita penuntut ilmu, apakah diam saja merupakan cara yang tepat berokolofik Ustaz? Memang masing-masing punya dalil, betul itu. Tapi lihat dulu dalilnya benar apa tidak. Orang Syiah punya dalil. Orang teroris yang khawarij yang membom dirinya, mengkafirkan orang serampangan, itu punya dalil bahkan orang Ahmadiyah yang punya nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad punya dalil. Jadi dalilnya kalau mentang-mentang punya dalil tidak boleh diingkari. Lihat dulu dalilnya. Dalilnya benar atau tidak. Makanya tadi yang saya katakan bahwa pakai kaidah sihhatul adillah la tadul ala al istidlal. Dalil yang sahih belum tentu cara memahami memahami dalilnya juga sohi. Maka kita punya tolak ukur dalam hal ini. Jadi masing-masing orang punya dalil betul, tapi lihat dulu cara pemahamannya terhadap dalil benar atau tidak. Jadi jangan diam. Kalau kita tahu bahwa yang kita pegang ini benar, kita punya hujah, punya alasan, bantah. Afan apakah kita berinfak untuk pembangunan masjid atas nama orang yang sudah meninggal? Pahalanya sampai ke orang tersebut. Nah, sedekah atas nama orang meninggal, pahalanya sampai. Ini termasuk hal yang disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama beda pendapat dalam masalah ini. Apakah seorang janda? Wah, ini janda ini bahaya ini. Antum jangan remehkan janda ya. Wah, ini. Masih harus berselaturahmi ke keluarga suami Tidak, ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi. Ini namanya eh, hubungan nasab akot, Jadi dia terputus hubungan nasabnya baik kalau dia secara sesama kaum muslimin ingin menyambung keturunan tidak ada masalah tapi kalau dia secara ikatan keluarga karena sudah meninggal dan bahkan dia sudah bisa menikah lagi maka tidak ada kewajiban lagi untuk itu sebagaimana dia dulu menjadi istrinya atau istri dari anak mertuanya dulu atau mantan mertuanya apakah memperingati Maulid Nabi dalam bentuk apapun adalah bid'ah maksudnya apa ini dalam bentuk apapun Biasanya kalau orang memperingati Maulid Nabi itu ada perayaannya, songkolonya, ceramahnya, ya toh, telurnya. Nah itu biasa kalau di Makassar di tempat lain lain lagi tradisinya. Tapi yang jelas mereka merayakan mengundang ceramah. Ceramahnya biasanya agak kocak sedikit supaya bercerita tentang sejarah Nabi katanya. Nah, cer ceritanya juga banyak yang ngawur juga. Eh, jelas bidah. Perayaan dalam Islam itu tauqifiyah. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh oleh syariat. Tidak boleh kita membuat perayaan lain selain yang sudah ditentukan oleh syariat. Makanya ketika Nabi pergi ke Madinah, beliau mendapatkan para sahabat melakukan perayaan-perayaan zaman jahiliyah dulu. Beliau mengatakan aku ganti e, dengan yang lebih baik daripada itu. Itu Idul Fitri dan Idul Idul Adha. Maka selain dari perayaan yang telah digariskan oleh syariat itu hukumnya bid'ah. Perayaan apa saja itu nuzul Qur'an kah? maulid kah, perayaan ulang tahun kah, dan macam-macam. Dan bahkan itu bentuk tasyabuh dengan orang Nasoro. Yang merayakan hari lahirnya siapa? Isa Al-Masih katanya. Itu bentuk menyerupai orang-orang Nasrani. Dan kita dilarang menyerupai mereka. Man biqaumin min minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Bagaimana hukumnya akhwat keluar malam untuk ikut kajian tanpa ditemani mahram? Kalau batasnya masih dalam kategori aman, belum batas safar, <tuh> tidak ada masalah. Dan afdolnya jangan sendiri, makanya cepat cari pasangan. Nah, itu itu saran juga ini. Ini kayaknya ada pesan terselubungnya, saya akan dapat pasangan cepat. Ini sudah terjawab tadi semuanya. Oh ya, yeah. ya, yeah. silakan. Ini sudah terjawab sini semua. Ya, yeah. ini sudah terjawab semuanya. Ya. Yeah. Cek. Bismillah, izin bertanya, uh, Ada beberapa pertanyaan di sini, stud. Akidahnya benar, tapi dia pelaku bidah. Dia bidah tapi akidahnya itu sebaliknya gitu. Dan kedua, apakah para salaf atau para orang-orang terdahulu mempelajari ilmu mantik dan bagaimana cara memahami ayat-ayat yang mutasabihat tanpa ilmu mantik, Ustaz? Jasa kelahir. Baik, baik, baik. Ini, 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 ini. Labas, labas. Pertama tentang orang yang akidahnya benar namun terjatuh dalam perkara bid'ah. Kita katakan kalau memang akidahnya benar dan dia beristihad, kita beri udur. Dan kita tidak dengan gampang tidak mesti orang yang antum harus paham ini ya. Jangan serampangan juga dalam memfonis bid'ah karena kita ini umah wasati ya, pertengahan, tidak gulu dan tidak tafrid dan tidak ifrot ya, tidak kita tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan di pertengahan. Kapan orang diponis pelaku bid'ah ketika dia memang seorang ahli bid'ah, ahli hawa nafsu yang memang uh, akidahnya dan manhatnya itu dari awal memang dibangun di atas itu. Tapi ada yang namanya manusia, ulama ahlu sunnah yang jelas-jelas dia itu adalah seorang yang memiliki akidah yang sahih namun kadang juga terjatuh kepada kebid'ahan. Dan itu hal yang manusiawi. Tidak ada satu ulama pun disifati dengan maksum. Ada tidak? Yang tidak terjatuh pada kesalahan satupun. Antum mengatakan Ibnu Hajar pelaku bid'ah atau tidak? Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Antum katakan dia pelaku bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia seorang alir hadis yang membangun akhirnya di atas hadis. Cuman dia tergelincir dari beberapa perkara. Terjatuh dalam beberapa takwil. Imam An-Nawawi yang kita sekarang pelajari hadisnya. Anda katakan pelaku bidah beliau juga tergelincir dalam masalah asma wasifat. sifat namun membangun bedanya beliau de, e, mereka ini dengan ahli filsafat mereka membangun akidahnya di atas hadis cuman tergelincir mungkin faktor lingkungan mungkin guru-guru sebelumnya dan seterusnya adalah uzur yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini ini pertama ini jadi tidak semua orang yang terjatuh pada bidah disebut ahli ahli bidah yang kedua Mas pertanyaannya adalah bagaimana sebaliknya ya sudah terjawab. <laughs> Maksudnya? Maksudnya bagaimana? Ah, tentang ilmu filsafat antum tanya ini. Jadi apakah bisa memahami ayat itu tanpa memakai ilmu filsafat? Ah. Belum kena pengaruh filsafat para sahabat-sahabat terdahulu untuk memahami ayat-ayat mutasabiat itu dia memakai metode di apa? Dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Mereka itu mengembalikan itu tafsirnya kepada apa yang mereka dapatkan dari Nabi muhkam namanya. Mutasabiat itu dikembalikan kepada muhkam, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Anda ingat pertanyaannya Antum Tentang, bisakah memahami ayat itu Al-Quran itu tanpa ilmu filsafat Betulkah Antum nanya itu? 6 -6. Nah, kita, jawab, kita jawab, justru Berdosa kalau kita memahaminya pakai ilmu filsafat karena ilmu filsafat itu asalnya dari barat, bukan barat, dari Yunani. Barat. Dari Yunani. Dari Yunani yang mulai dibukukan itu buku-buku filsafat itu ya diterjemahkan itu buku-buku filsafat itu ke bahasa Arab di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di zamannya Imam Ahmad. Yang waktu itu khalifah waktu itu lagi dekat dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang dekat dengan khalifah. Sehingga Imam Ahmad disiksa. Entah, kita tahu kan kisahnya itu. Nah pada saat itulah diterjemahkan itu buku-buku Yunani, hikmah-hikmah Yunani ke dalam bahasa Arab. Di situ banyak terjadi fitnah yang sangat besar. Sehingga banyak ulama yang mati, dibunuh, dipenjara. Ada juga yang, ya pokoknya di fitnah. Tentang pertama, tentang diuji dengan apakah Al-Quran itu makhluk kalau Allah itu makhluk atau bukan itu diuji Imam Ahmad sampai tiga generasi khalifah intinya bahwa ilmu kalam itu adalah bencana bagi umat Islam dan itu banyak ulama-ulama belakangan setelah itu yang terfitnah juga oleh ilmu kalam dan di ujung hayatnya mereka bertobat dan menyesal andaikan saya mati dalam keadaan akidah al-ajais orang-orang awam katanya capek mereka mempelajari ilmu kalam sampai ke akar akarnya ujung ujungnya mereka dapatkan hanya kebingungan dan mereka pun mengatakan andai kan saya dulu tidak belajar ini ilmu kalam jadi ilmu kalam itu sebenarnya bencana besar bagi umat umat islam bukan itu ilmu yang dipelajari di kampus kampus bukan orang sekarang belajar ilmu kalam dan merasa keren ya kalau paham ilmu kalam pintar berdebat dan seterusnya dia memperdebatkan perkara gaib subhanallah dan tidak jarang ada yang gi yang gila bayangkan Allah yang tidak pernah dia lihat dia perdebatkan oh kalau Allah turun di langit dunia Allah turun dari kursi berarti kursinya kosong berarti kalau Allah turun di Indonesia di Eropa lagi lagi kemana itu Allah subhanallah bagaimana dia mempertanyakan yang seperti itu bagaimana tidak gila dan anda pernah temukan orang yang gila gara-gara ilmu ilmu filsafat maka kalau ada yang belajar ilmu filsafat ini berhenti sekarang juga kalau di kampusnya mewajibkan keluar tidak ada kebaikan pada ilmu filsafat. Wallahu taala alam barang kali itu dulu. Sholawatul Nabi Nabi Muhammad wala Alih wasabi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.